Bagaimana kah suaranya kalau bundanya lewat lewat dapur? Laki diikat karena lagi diobatin tuh, berantem lulu pada luka. Nah, ini si jelek. Udah diam di depan tuh, udah tua-tua cuman si jelek itu ini nih si Uci. Laki lagi diobatin jadi diikat. Soalnya kalau nggak diikat, laki rusuh ngajak ribut yang lain. Bunda jalan dulu ya, entar kita lari-lari ya, Nak ya. Dah, assalamualaikum. Nganterin paket Bunda ya, Nak ya. Uci sana. Aduh. Jadi sekarang mau minjem motor dulu. Itu Gunung Salak, yeah. Kelihatan gak sih? Biasa silo banget. Kita mau nganterin paket dulu. Ini kita jalan ke tempat ibu. Jaraknya 500 meter. Oh, panas. Kali. Tuh. Itu tempat itu tuh bisa tempat mandi. Bisa tempat mandi, tempat pup, tempat pipis. Sekarang udah banyak terkontaminasi. Jalan. Kita jalan terus. Nanti sampai di rumah. Kok tulak pinggang? kayak preman itu sawah. Kayak preman sawah telak pinggang. Tumben jalan kaki. Hah? Jalan kaki tumben. Iya. Mana gegembolan lagi? Jalan kaki panas pula. Kang ojeknya pada istirahat. Bentar lagi sampai. Ya, inilah rumah ibu. Penuh dengan tembok. Ya, mari kita matikan dulu. Oke. Masya Allah. Kelihatan semua. Kelihatan semua. Jakarta. No Bali. Bali sebelah sana, no Bali, no. Lombok.
kotak-kotak, Bu. Kotak-kotak. Iya. Yang enak ya, Bu? Iya. Baiklah. Nah, satu lagi, Pak. Kamu aja lah yang bikin. Gimana sih? Masa yang beli yang suruh bikin? Wah, kacau nih. Oh, enggak makan di sini? Enggak bisa ya? Ada saat itu juga. Oh, ya udah berarti di plastik, Bu. Satu. Ini apa? Kotak aja sama itu, nggak pakai tahu. Tukang es nggak, tukang es. Oh. Daringin. Hah? Daringin. Bukan nomor, Nas. Itu buka. Daringin mana? Ini kan usol. Dah, daman. Ya, cara memotong-motong. Tangannya sudah bersih, teman-teman.